Assalamualaikum. Hai Bunda, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi resep masak ikan pindang cabe hijau tauco. Tapi sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Mau tahu lebih lanjutnya lagi gimana cara saya memasaknya dan resepnya? Tonton terus video ini sampai habis. Terima kasih. Oke, kali ini saya mau masak ikan pindang tauco cabe hijau. Pasti yang dibutuhkan pasti ikan pindang ya. Ikan pindang ini udah saya cuci, lalu saya goreng. Gorengnya jangan terlalu kering, sedang aja. Terus bumbu-bumbunya ini terdiri dari cabe keriting hijau, cabe keriting merah, cabe rawit ini sesuai selera. Tomat merah yang kecil aja, tomat hijau, terus bawang merah sekitar 7 siung, ini kecil-kecil. Bawang putih 2 siung, jahe seruas ibu jari. Ini ada daun bawang secukupnya. Daun salam 2. Tauco saya pakai 3. Gula, garam, terus gula merah ini sesuai selera rasa, penyedap rasanya. Terus nanti saya pakai sambal terasi. Sambal terasi ini saya suka stok sekitar 2 sendok. Oke, kita lanjut untuk mengiris bumbu-bumbu yang mau diiris. Seharusnya diserong potongnya, jadi nanti kelihatan cantik. Oke, kita masukkan ke sini. Lanjut kita mau geprek bawang putihnya. Oke, kita sekarang potong miris bawang putihnya. Kita taruh di sini dulu. Ngiris sampai habis, selesai nih ngirisnya.
Oke, selesai kita ngiris-ngirisnya, kita langsung untuk menumisnya. Dua minyak panas, kita goreng bawang merah, bawang putihnya dulu. Setelah itu kita masukkan cabai, tomat, kita tumis sampai layu. Setelah itu kita masukkan jahe sama daun salam. Masukkan gula, garam, gula merah, sambal terasi sekitar 2 sendok. Lalu kita kasih air buat menyatukan bumbu-bumbunya. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan taucunya. Aduk rata, tunggu sampai matangnya tanak. Sampai tanak. Setelah itu kita kasih penyedap rasa secukupnya. Kita masukkan ikan pindangnya. Lalu kita masukkan daun bawangnya. Oke, ikan pindang tauco cabe hijaunya udah matang, siap kita sajikan. Oke, jangan lupa dicek dulu. Matikan kompor. Ikan pindang tauco cabe hijau udah matang, siap disantap. Tapi sebelum saya akhirin video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.